Hai semuanya, hari ini kami mau unboxing satu set Chromebook yang merupakan bantuan dari pemerintah untuk kelancaran proses pembelajaran. Jadi yang ada dalam kotaknya itu satu Chromebook, kemudian satu set charger. Itu saja. Ini ada terus dulu, kemudian coba kita lihat apa yang di dalam. Charger, wire charger. Ternyata Chromebooknya itu pas kami buka langsung hidup sendiri, tidak perlu kami tekan powernya. Langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan internet ke Chromebook dan kemudian baru kita masuk ke akun ID ID belajar kita masing-masing. Kalau akun atau ID belajarnya baru diaktifkan, jangan lupa untuk langsung mengganti sandinya atau passwordnya. Setelah selesai, setelah kita berhasil masuk, baru nanti kita bebas untuk mengeksplor atau mencari bahan-bahan atau materi pembelajaran melalui internet.